welcome back to my channel. Kali ini aku bakal make up sebelum aku kerja. Banyak banget yang request mau minta dibikinin tutorial makeup ala aku. Okay, pertama-tama aku selalu gunain serum dari Innisfree. Terus aku pakai moisturizer ini, sebenarnya Cetaphil mereknya ya, karena kegedean menurut aku tempatnya. Udah aku pindahin ke sini, nanti aku kasih tahu sama kaliannya gambarnya kayak gimana. Secukupnya aja. Ini juga bagus banget karena dia itu udah ada SPF-nya kalau nggak salah 15 gitu. Oke, kita blend lagi. Oke, setelah semuanya di blend, aku pakai pelembab buat bibir dulu, yaitu Vaseline. Dikit aja biar bibir kita itu gak kering. Aku selalu pakai sebelum aku pakai lipstick. Oke, semuanya sudah selesai. Kali ini aku bakal pakai cream blush dari Innisfree. Sorry ya, aku emang kalau make up itu enggak pakai cushion ataupun BB cream karena enggak cocok di muka aku. Jadi aku langsung pakai aja deh ini. Dia langsung di blend aja, mata mandi aja. Terus kali ini aku bakal kasih bedak. Bedaknya itu bedak tabur dari Makeover. Brush on-nya dari Borjuis. Eyeliner-nya aku dari ya, aku biasanya cuma ngambil dari sini aja. Udah, aku cuma taruh di ujungnya doang. Oke. Udah,
aja tuh guys. Alis. Ini dari Maybelline juga, tapi sorry udah pendek belum sempat beli lagi. Ini aku pakai yang warna abu. Warna abu-abu. Ini sebenernya susah banget guys, aku tuh gak bisa bikin alis key. Jadi aku tinggal ngikutin garis alis aku itu sendiri. Ini lanjut guys, sekarang aku baru kasih bingkai dari alis aku itu. Oke. Terus dari sini juga diambil terus ke belakang. Menurut aku sih udah cukup ya. Ya udah, kalau menurut kita udah cukup, kita tinggal isi aja deh di tengahnya. Oke. Oke, kalau udah selesai biasanya aku tambahin lagi sama maskara dari Maybelline juga, dari Maybelline juga, buat aku nambahin arsiran yang di sini biar dia lebih tegas dan terus kelihatan lebih natural aja sih. Oke, ini sentuhan terakhir. Aku tinggal pakein dulu mata. Sama aku bakal pasangin yang kanan dulu. Oke, udah terpasang. Manja. Udah kan? Yang belum ada bulu matanya. Oke, kali ini aku bakal pasangin yang sebelah kiri. Aku biasanya pakai yang buat alas nih.
Purbasari yang nomor 01. Cuesin gak kelihatan, kameranya gak mau fokus tuh. 01 yang Mauritius Dahlia 017. Oke, kita tambah di dalamnya. Okay, I think now ya, beginilah beneran aku sebelum kerja.